Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selamat berbuka puasa semuanya. Semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku, Rizky. Oke guys, jadi sekarang tuh udah sore gitu, udah menuju maghrib dan aku tuh habis jalan-jalan ya. Terus aku kepikiran nih buat buka puasa di Indomaret aja karena masih di jalan. Jadi ini bukan Indomaret biasa guys, jadi ini Indomaret Point. Jadi di sini tuh bukan cuma jual makanan ringan gitu, tapi jual makanan berat juga, which is cocok banget buat buka puasa. Oke, keburu maghrib guys, sekarang aku masih di depan store-nya. Langsung yuk, cus, kita masuk sekarang. Wow. Nah, ini pilihannya banyak banget. Ada pizza juga. Jadi sardin ya nanti kayak di microwave gitu. Ini lagi promo 24.000. Wah, coklat. Aku yang ini aja. Ramadan apa? Ada es teler sama teh pandan chili sama satunya lagi ada cendolita. Favorit sih ya cendolita sih kak, yang favorit. Ya ada yang cendolita aja. Ya cendolita. Mau manis apa sedang? Manis. Permisi atas nama kak siapa? Kristi. Kristi. Iya. Belum buka juga kan? Belum. Ini sih. Aku nunggu lama ya. Makasih. Hey guys, jadi alhamdulillah nih tadi makanannya udah datang. Jadi tadi kan perlu dipanasin dulu di microwave karena tadi kan beku gitu guys. Oke, jadi ini kurang 3 menit lagi udah buka puasa. Jadi ini puasa udah ke 6. Ke 6 ya. Gak nyangka ya udah hampir 1 minggu nih, gimana puasa kalian lancar gak nih? Udah ada yang bolong belum? Ayo lo ngaku. Ini maksudnya puasa ke-6 tuh aku bikin videonya ini ya guys. Jangan bilang nanti pas waktu upload ada yang bilang, kak ini kan udah puasa ke-8, ini kan udah puasa ke-9. Jadi ini aku bilangnya tuh waktu-waktu filmingnya gitu guys. Alhamdulillahirrohbilalamin. Udah barusan kedengaran azan guys. Oke, aku mau doa buka puasa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamarrohimin. Amin. Selamat berbuka puasa semuanya. Oke, pertama minum air putihnya dulu guys. Alhamdulillah seger banget. Emang nikmatnya tuh beda guys kalau kita minum habis puasa gitu. Oke guys, jadi ini dia tadi yang aku pesan. Ini tadi aku pesan sosis yang sausnya itu yang chili saus gitu. Jadi ini nanti bakalan pedes ya pastinya. Oke, lanjut. Wow, sebentar. Wah, masih anget gini guys. Jadi ini tadi aku pesan nasi bakar ikan cakalang. This will open. Wow. Dibuka langsung aromanya keluar. Ini harum banget, guys. Oh my god. Wow.
Oke, next. Jadi ini tadi pilihan kameramen aku. Dia suka sama ayam geprek. Terus di Indomaret lain juga tersedia dong, guys. Jadi ada sambal ayam geprek dia, sambal bawang sama yang sambal matah gitu, guys. Oke. Wow. Lanjut ini minumnya, tadi aku kan beli yang Yummy Choice ikan cakalang, terus dapat bonus dong ini Indomaret Lemon Tea. Aku belum pernah cobain juga sih yang ini, guys. Aku gak ngerti kalau ternyata ada bonusnya juga, jadi alhamdulillah. Nah, untuk poin kafenya tadi ini aku pilih yang edisi Ramadan. Jadi ini tuh namanya apa sih? Oh iya betul, Cendolita. Warnanya hijau gini ya, cantik guys. Semoga rasanya juga enak ya. Oke deh, langsung yuk kita cobain makanannya. Semoga rasanya juga enak ya, guys. Oke, aku mau cobain punya kameramen dulu ya, guys. Biar aku sekalian bisa review gitu. Wow. Sekali gigitan pedesnya langsung kerasa. Tapi ya gitu sih guys, kalau dilihat ini memang ayamnya nggak gitu banyak ya. Tapi murah banget sih ini, harganya kayak 14 ribuan kan tadi. Oke, sekarang lanjut kita cobain nasi bakarnya. Jadi guys, ini tuh semua makanannya tuh kayak fresh gitu loh, bukan kayak makanan frozen kayak gitu. Suka banget. Dan lebih simpelnya lagi tuh kita nggak perlu nunggu lama, cuma nunggu 5 menit aja udah langsung siap dimakan makanannya. Kan kadang kita kalau waktu buka di mall gitu kan ngantri banget kan guys, kalau mendekati waktu buka puasa. Nah, jadi aku rekomenin buat kalian yang mungkin yang lagi perjalanan terus udah mepet buka waktu puasa, aku saranin ke Indomaret Point karena pilihan makanan berat kayak gini tuh banyak, terus rasanya juga worth it. Tapi jujur sih guys, ini tuh kayak pinggir-pinggirnya tuh agak keras gitu, tapi bukan keras banget sih, masih bisa dipangkat, cuma ya agak beda sama yang bagian tengah ini kan super lembut gitu. Nah, ini tuh yang suka lagi kan dia fast food gitu kan, cuma tinggal di microwave udah jadi. Terus Indonesian food gitu loh, pilihannya juga banyak. Oke, sekarang lanjut kita cobain sosisnya ini guys. Tuangin sausnya dulu ya. Guys, sosisnya tuh besar banget ukurannya, big size. Menurut aku murah sih guys, harganya kalau segitu dapat sebesar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gak terlalu pedes juga ternyata sausnya. Tapi enak banget rasanya. Mantul sih, yang aku rasain radarnya ini bener-bener lumayan strong, tapi enak. Oke, next kita cobain cendolitanya. Enak banget guys, ini gurih banget kok. Jali-jalinya ini bentuknya beda, terus kenyalnya kekenyalannya tuh lumayan beda sama cendol pada umumnya. Dia tuh kayak lebih keras gitu loh, lebih hard. Oke guys, jadi buka puasa aku kali ini udah selesai, udah habis, puas banget, alhamdulillah. Dan kira-kira kalau aku mau kasih bintang 1-5 buat makanan aku kali ini, aku bakalan kasih 4,5.
Okay, thank you banget buat kalian yang udah klik video ini. So, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari aku. Nah, untuk selanjutnya aku bikin video apa lagi, please tulis komen kalian di bawah. Okay, see you next video guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.